Filipi 1 ayat yang ke-6. Esel, ya. Nah, sebenarnya waktu saya beli kue ini ya, harvest ya. Lalu Tuhan taruh saya begini, harvest itu bicara soal tuayan ya, penuaian ya. Nah, jadi ini kue maksudnya nggak sembarangan saya ditunjukin ke tempat harvest belinya, saudara. Tapi ini kita akan menuai jiwa-jiwa, amin. Ya, kita akan menuai jiwa-jiwa bersama-sama. Ya. Nah, ini Filipi 1 ayat 6 kita bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kapan? Pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Ya, jadi waktu saya doa buat Yud dan DM ini, saya dapat ayat ini ya, nanti buat ibadah raya juga ya. Jadi dikatakan aku yakin sepenuhnya itu Ia yang memulai. Jadi yang memulai ibadah Yud dan Dewasa Muda ini siapa? Tuhan ya, bukannya kita gitu. Ya kalau mau kita lihat dari yang dulu-dulu dari Tony gitu ya, terus dari dia lalu Eko. Ke Tatan gitu Eko. Ya. Nah, ini terus ada ya. Berarti kan orangnya ya berganti-ganti tapi tetap ada gitu ya. Nah, saya berharap ayat ini menjadi perumahan buat kita juga, yaitu yaitu Tuhan Yesus yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Ini baik gak kalau kita ada Yud Dewasa Muda ini? Baik ya, harusnya baik ya. Kita bisa saling mendoakan, saling topang gitu ya. Kita gak sendirian gitu ya. Terus akan meneruskannya ya. Jadi apa? Akan meneruskan. Jadi Ia yang memulai dan Ia yang meneruskan. Amin. Ya. Nah, kita yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan ya, untuk meneruskan akan ini. Dikatakan sampai kapan harus ada Yud ini? Sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dia bilang sama saya, sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. 1, 2, 3. Sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, jadi terus kita sama-sama untuk bertumbuh ya di dalam Yud dan Dewasa Muda. Lalu jangan lupa harvest ya. Tadi Kak Gama bilang kita menuai ya. Ini harvest ini kue Black Forest-nya ini juga bicara tentang penuaian ya. Jadi kalau ada ya, tapi ini kita harus gini lah ya. Saya senang di Yud ini beda-beda ya. Ada yang serius ya, ada yang suka bercanda, ada yang petakilan gitu ya. Ada yang pendiam gitu ya. Semuanya macam-macam ya. Nah, tapi kita jadi satu untuk tadi ya. Kita pada akhirnya nanti talenta yang Tuhan berikan sama kita itu bisa kita pertanggung jawabkan. Ya, jadi terus menuai ya. Selamat ulang tahun buat Yud dan Dewasa Muda semua. Tuhan Yesus berkati.